Kapan? Hei pemuda, ngapain mau ke kota? Jikalau di sini semuanya ada, tak perlu kesana kesini untuk mencari kerja, karena desa benda tempat wujudkan cita-cita. Bersama-sama santri, ayo mandiri. Peternakannya juga ada, perikanannya juga ada, sudah lengkap, dan pesannya harus ditingkatkan lagi. Saya nambahin lagi, memang untuk tingkatnya PKK itu wajah itu harus kelihatan dulu ya. Wajah desanya itu bagaimana, kemudian juga tanaman rasnya. Memang kalau wajah desa, lingkungan sudah bagus ya. Saya salut lah, sungai tadi saya lihat sudah nggak ada sampah. Kemudian lingkungan depan rumah bagus semua. Cuma memang hanya tanaman yang kurang bervariasi. Kalau untuk rumahnya Pak, siapa Yun Sewu? Pak Sarif. Pak Sarif, Kumamoro. Nggak usah ditanya lagi. Tetapi harapannya kami untuk hadirnya PKI itu seluruh wilayah yang tadi kami dari awal masuk sampai ujung itu memang perlu diperbaiki lagi dari tanaman kerasnya, warung hidupnya, apotek hidupnya. Walaupun saya tahu tadi memang halaman begitu mepet ya, tapi bagaimana caranya apa tanaman itu bisa tumbuh, bisa dengan polybag, bisa dengan ember bekas, kemudian kayak tadi itu bimoli tempat apa minyak bekas. Monggo lah, harus lebih berkreatif lagi untuk bisa menanam tanaman walaupun pekarangannya terbatas. Gitu nggih. Monggo silakan jenengan bisa lewat lihat di internet, di Google, di yang lain-lain bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan lahan yang begitu sempit tetapi bisa indah di mata. Juga bisa bermanfaat buat keluarga itu sendiri. Contohnya seperti warung hidupnya, mohon maaf ya, warung hidup di dalam program kami itu kalau diterapkan betul itu bisa mensejahterakan masyarakat. Kayak ini kan Yun Sewu, kayak ibu yang punya rumah ini tadi, Umak Murah, untuk ternaknya nggak usah beli, bawangnya tinggal nyapu sendiri, lomboknya tinggal ambil. Seharusnya dia mengeluarkan budget untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa disimpan untuk menabung. Ditabung maksudnya uangnya kan gitu nggih. Insya Allah kalau betul-betul PKK diterapkan dengan baik, insya Allah rakyat makmur sejahtera, khususnya Kabupaten Brebes, khususnya lagi Kecamatan Cirampong, Desa Kemang. Cepat wujudkan cita-cita, bersama-sama santri ayo mandiri. Sambil berdagang kita juga bertani, sawah ladang pusat keramaian ada semua, cukup hasil kita yang ke ibu kota. Artinya PKK ini merupakan program PKK yang meliputi tata laksana rumah tangga, terdiri dari halaman asri, indah,
lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, menanam berbagai tanaman seperti toga, warung hidup, apotek hidup, dan sebagainya. 2 minggu yang lalu nih, mulai melengkapi tanaman-tanaman yang kurang lengkap dari toga ataupun warung hidup. Dari rumah hatinya PKK sendiri sudah mencakup keseluruhan, tapi tinggal melengkapi saja. Awal mendapat tugas untuk menjadi tim hatinya PKK, itu tim penggerak PKK Desa Bunda merapat mengadakan penyuluhan kepada PKK untuk bekerja sama berdasarkan gotong royong swadaya masyarakat untuk menciptakan hatinya PKK yang bisa mengesankan kuat tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah setelah tadi baru saja tim penggerak PKK di kecamatan dan dari kabupaten telah mensurvei lingkungan di sini, mereka merasa berkesan dan termotivasi untuk melakukan seperti ini di rumah masing-masing. Harapannya semoga warga di